bisa dipakai mana-mana. Ini saya pakai lagi hampir apa ya, bulan puasa tahun berapa saya lupa, itu pokoknya sudah 3 hari raya Idul Fitri saya mau beli itu di akhir bulan puasa, tak tahunya saya lupa, pokoknya 3 hari raya Idul Fitri. Kalau 3 hari raya Idul Fitri berarti perhitungannya 2 tahun. Kalau sampai sekarang ini bulan Desember 2020, 2 tahun lebih. Nah, mungkin pertanyaan kok bisa ya aki dandanan bisa sampai segitu lamanya? Mungkin dulu-dulu juga pernah mengalami, pernah pakai hanya enggak ada setahun. Mungkin ada setahun lebih sedikit. Nah, itu ya. Kalau menurut saya aki dandanan awet enggak awetnya, satu itu faktornya dari yang menggarap ini, ahlinya ini, itu man, kalau menggarapnya benar-benar bagus ya saya yakin akinya awet. Tapi kalau menggarapnya asal-asalan ya saya berharap punya keyakinan juga tidak awet juga, karena ini juga barang elektronik ya bejo-bejonya lah intinya. Ini kenapa saya pakai aki dandanan, dulunya saya pakai baru buka bungkus saya pakai di sini tidak ada 1 tahun, cuma 8 bulan. Kalau saya bawa jalan ini panas, akhirnya panas, terus akhirnya saya tuker ini murah dulu 120 tuker sama ini. Ini airnya habis gitu, bukan habis tapi kurang, nanti saya tambahin 110. Nah, terus bagaimana cara aki ini bisa lama ya lho? Nah, ini wajah saya sini belum mandi ya, saya belum mandi. Bisa awet sampai sekian tahun, sampai 2 tahun. Ini saya sedikit cerita, mobil saya itu mobil harian, mobil pribadi, mobil harian. Ini saya buka loh, mau saya isi tambah air. Mobil pribadi, mobil harian. Kenapa kok saya bilang mobil harian? Karena saya tidak punya motor, tidak punya motor. Enggak punya motor, tapi kalau kemana-mana saya bawa Cherry. Deket pun saya bawa Cherry. Saya itu kan enggak punya motor, kan motor saya jual untuk beli Cherry ini. Nah, Cherry ini akhirnya enggak saya kemana-mana. Saya harus bawa Cherry. Ulur airnya, jeruk. Jeruk airnya. Minta minum lagi airnya ini. Nah, itu. Nah, mungkin untuk ini mungkin ya pengalaman saya untuk tutur yang mau ganti aki yang seperti ini, itu saya sarankan mobilnya harus sering jalan, harus sering jalan. Kalau berdibawa kemudian diem di rumah, kalau mau butuh bawa motor ya kan, kalau mobil saya kan setiap hari keluar. Nah, itu saya sarankan beli baru. Tapi kalau kendaraannya itu sering jalan seperti angkot, itu bisa beli aki yang seperti ini. Yaitu tadi harus ke ahlinya, jangan asal-asalan yang dan itu. Harus ahlinya. Ya, nanti malah takutnya bawa penumpang banyak malah dorong. Kasihan penumpangnya juga. Kalau mobil pribadi nggak masalah, masalahnya ada di sini sendiri. Nah, karena mobil saya ini harian, kenapa kok saya bilang harian pakai ini awet? Setiap hari kan mesin nyala, selalu ngecas. Selalu ngecas, paling diem semalam, paginya jalan lagi, ngecas lagi. Nah, itu ada juga yang kalau ingin awet dicopot. Nah, tapi kakak saya punya kijang itu, kalau beli yang seperti ini dandanan, kalau diem itu dicopot enggak sampai 3 hari wes ngek-ngek lagi, harus ngecas, ngecas dulu baru starter bisa tuh. Oke, saya mau ambil air aki dulu. Akhirnya dicopot juga cempiro, Pak. Oh iya, lupa. Kalau nyopot kabel aki itu yang min dulu, jangan yang plus dulu. Nanti kok lupa saya. 9. Ini. Tadi ada cara betulnya. 9:30 malah ada jam 9. Jangan buka aki lur, jangan buka aki.
mungkin tempat lagi beda-beda meskipun sesama. Kalau pick up biasanya ada di luar. Pegang ini kak, apa ini kak? Cekli apa ini? Kok rapas ya? Cuklik. Ini gimana tak starter jereng nih rek tarasi ya. Oh ya, gini ini sebetulnya tadi ya ngisinya ya. Sebentar dulu. Ono selang cilik, Kak. Selang cilik. Heeh. Nih. Kenapa? Gue ngisi. Aduh. Cukup nolap, kulit nolap, Kak. Cerat dulu. Dulu kameranya sama masih air dulu ya, oke? Mungkin tak bisa pegang. Sekarang kita isi. Kalau ngisi airnya jangan terlalu penuh, ada batasannya. Ini batasnya lower sama upper. Kalau upper itu berlebihan, lower itu kurang. Thank you.
saya kira sudah ya, ini masih air sedikit airnya. Ini batasnya nyelur. Batasnya di sini. Oke. Berarti pulangnya airnya jangan sampai di bawah ini. Dan jangan sampai di atas ini. Nah, ini adalah sebagian dari sebuah perawatan mobil tua. Bukan mobil tua aja, mobil muda pun juga sama. Aki harus sering dicek, apalagi ini aki basah kan, aki kering ya, tinggal cas kering aja. Aki basah harus sering-sering cek airnya itu berkurang atau enggak. Kalau berkurang ya harus segera kita tambahi biar tidak panas. Kalau panas nanti selnya cepat rusak. Kita bersihkan dulu. Ini sebenarnya enaknya tadi sebelum disiram air panas, enak aja biur gitu aja udah bersih. Ini repotnya nanti, nanti akan tumbuh jamur lagi. Ini enggak pasang lagi. Ini saya kasih tameng agar tidak terkena panasnya mesin secara langsung. Soalnya kalau kena panasnya mesin juga membantu mempercepat panasnya sel-selnya. Mungkin itu teori saya. Gak tahu kalau menurut ahli perakian seperti apa, saya tidak tahu itu. Tapi ya, intinya saya membuat pelindung itu agar tidak terkena panas langsung dari aki. Kita bikin lagi di syutingnya di pas no kak. Jangan lupa dikencangkan bautnya. Pasang kabelnya. Nah, di sini kabelnya kita kembalikan semula. Juga kembalikan lagi ke sini. Oke, tutup jangan selesai. Sudah bersih juga. Kita tes nyala lampu nih, di sini juga nyala lampu nih. Iya, yeah. Kita coba tes greng. Aduh, kita lihat. Aduh, sudah.
Oke, cus ah. Kita rapikan. Jangan lupa dirapikan. Nah, kita tutup. Oke, beres. Sekarang Mbak Uti.